Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel RTP Clip. Jadi di gameplay kali ini kita akan bermain engineer. Iya, benar ya. Karena ada yang request, "Bang, main engineer, Bang." Oke, kita kasih tahu video main engineer. Jadi di sini ada Jok, ada 4 orang yang bisa nge-fan. Oke, dan satu guardian. Kalau begitu, seperti tip biasa, tips pertama main engineer itu guys, kita bisa ngerjain misi secara cepat dengan pindah-pindah tempat menggunakan ventilasi. Oke, kalau begitu kita lanjut kerjain misi aja guys. Gak apa-apa ya, kita dicurigai ya, kita ada misi scan ya, kita bisa ngebuktiin nanti. Oke, pasti kita dilaporkan nih. Bro, gue mau ngasih tahu nih. Aku nih engineer. Aku ada misi scan. Guardian siapa? Dikasih aku shield gih, biar aku bisa nyari-nyari clue-nya siapa. Oke, putih, kasih aku ya. Kalau nggak percaya aku engineer, aku ada misi scan. Bisa ngelihat kok. Kita di medis ya. Buat adik-adik yang belum tidur, besok kalian sekolah, tidur ya. Habis ini jangan begadang main ini lagi, nggak boleh, ntar mama papa kalian marah loh. Oke, jadi di sini belum ada yang tervoting. Jadi guys, kalau misalnya kita udah pahami role, kita lihat nih ada 4 orang bisa nge-fan. Lalu kita lihat misi. Wah, kita ada visual tax nih, ada misi yang bisa kelihatan nih. Kita bisa meyakinkan guardian kalau kita baik dengan cara kita ngaku engineer. Dan kalau misalnya itu kita bisa ngebuktiin dari scan. Nah, kayak gitu guys. Ini merah, deket-deket. Oke. Lihat sini, kita bisa scan. Oke, kita udah pamer. Oke. Ingat guys ya, kita bisa pindah-pindah cepat ngerjain misi ya. Oke, tips pertama, kita manfaatkan ventilasi buat pindah tempat ngerjain misi secara cepat. Itu tips pertama. Lalu tips kedua, oke, biru nge-fan ya. Oke, tips kedua, kita gunakan ventilasi buat perbaiki sabotase. Oke, kalau misalnya pun kalian nggak sempet nih, nah saranku atau tipsku, jangan pakai pencet tombol skill perbaiki ini secara ini ya, secara ngasal-ngasal. Lihat dulu nih, kalau misalnya emang udah terdesak kayak gini. Putih mati dong. Oke, kuning ya, tadi kita ngeliat kuning. Oke, jadi tadi aku ngeliat mayat putih, terus aku ngeliat kuning masuk fan di admin. Nah, ya biru tadi juga, tapi kuning dulu sih. Kuning, gas kuning. Oke guys, jadi kayak tadi aku bilang, skill itu jangan langsung digunain. Kenapa? Saat terdesak banget kita nggak bisa ngebantu, baru kita pencet. Nah, jadi jangan asal-asal, karena kita cuma bisa pakai satu kali. Dan yang kedua, kita bisa gunakan ventilasi buat perbaiki sabotase. Tapi karena tadi ventilasi di listrik tidak ada terhubung ke admin, jadi kita harus jalan kaki. Nah, tips ketiga, di saat misi kita udah selesai dan misi udah selesai dan kita tinggal nge-fan aja, kita bisa cari clue atau cari bukti dengan sembunyi dalam ventilasi. Terus kita ngelihat orang yang bunuh depan kita atau sembunyi dekat kita masuk ventilasi, kita bisa kasih tahu di situ. Nanti kita liatin. Oke, kayak tadi ya, kita ngelihat kuning masuk ventilasi, tentu saja kuning yang bunuh karena biru di elektrik. Kita gas kuning. Gas kuning. Oke, jadi impostor sisa satu ya guys. Jadi biru ini kemungkinan joker. Nah, kalau udah kayak gini, ingat, kita harus tetap kerjain misi. Mau gimana pun kita harus tetap kerjain misi ya guys. Nah, kita unduh tunggas dulu. Suspek kita di sini biru dan kemungkinan dia adalah joker. Oke. Oke, kita manfaatkan ventilasi buat pindah, buat kerjain misi. Oh, di sini ada ungu. Kita tidak tahu apakah tas bar yang nambah apa tidak. Oke, sepertinya dia baik ya, soalnya dia tidak incar kita. Oke, kita nge-fan lagi.
Sip. Kita cari informasi dulu, guys. Dan kalau misalnya kita lewat-lewat tempat kayak gini, yang ada ventilasinya, jangan lupa kita ngecek-ngecek ya. Ngecek-ngecek kayak gini, kita sembunyi. Oke, kayak gini ya. Kita buka map. Oke, di sini ada coklat. Kita nggak tahu dia ngapain. Di sini ada ungu sama coklat. Kita ngintip ya, guys. Jadi gunakan kemampuan ini buat ngintip ya. Sembunyi dan ngintip. Jadi kalau misalnya ada orang yang dibunuh di sini, kita bisa tahu. Oke, coklat seperti tadi aman ya. Coklat di sini. Oh, pink masuk fan. Pink masuk fan tadi ya. Tadi aku ngeliat pink sih masuk fan. Oke, kita jangan alihkan pandangan kita dari sini ya. Kita ngeliat siapa yang nge-fan nih. Oke, aduh kepencet ya guys. Oke, kita tadi ngeliat pink kalau nggak salah. Atau berani kita vote pink? Kita gas ya pink ya. Oke, coba kita. Oke, jadi gini. Aku tadi kayaknya ngelihat pink masuk ventilasi deh. Karena aku sembunyi di ventilasi, terus kayak ngelihat pink masuk ventilasi selain biru ya. Coba kita vote pink dulu. Tapi ini masih kemungkinan aja, kita gacha-gacha ya. Soalnya aku tadi agak-agak ngelihat sikit gitu. Coba gas pink. Dia nge-fan. Enggak, yang joker biru, bro. Joker biru. Oke, kita gas pink. Tapi nggak tahu deh. Oke, jadi gimana hasilnya? Kita lihat apakah benar atau salah. Yap, benar. Udah aku bilang, guys. Jadi itu dia tips main engineer. Mudah bukan? Tentu saja. Jadi engineer ini banyak banget manfaatnya. Akan aku simpulkan. Yang pertama, kita gunakan ventilasi buat pindah tempat secara cepat untuk kerjain misi. Yang kedua, kita gunakan ventilasi buat pindah tempat agar cepat perbaiki sabotase. Dan yang ketiga, kita gunakan ventilasi untuk sembunyi dan ngintip siapa aja orang yang bisa nge-fan dan ngebunuh. Tapi ingat guys, untuk tips ketiga, kalian harus pahami dulu role-nya ada apa aja. Ada joker kah? Atau ada impostor kah? Atau impostor ini bisa yang bisa nge-fan apa enggak? Kalau spy kan nggak bisa nge-fan nih. Nah, jadi kita pahami, kayak tadi kan si biru nih nge-fan, kemungkinan besar dia joker. Lalu kita sembunyi di fan, tau-tau pink masuk fan. Wah, secara nggak langsung dong ini pink ini bakal atau adalah impostor, bukan joker. Jadi kita harus yakin dan pede, kita amati situasinya dan perannya dulu gitu. Nah, kurang lebih itu, semoga kalian mengerti. Easy kan? Asalkan engineer ini peran yang sederhana, tapi kalau kalian manfaatkan dengan baik, itu bakal jadi peran yang luar biasa. Itu aja dariku, thank you yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa. Salam fitnah. Bye-bye.